Perdana Mediasi Gugatan Perdata, Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah antara Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Barito Timur ditunda satu pekan ke depan. Penundaan tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Denny Indrayana didampingi dua majelis hakim yang menangani perkara tersebut karena pihak Pemkab Bartim masih belum siap seperti yang disampaikan kepada majelis hakim di ruang sidang Chandra Pengadilan Negeri setempat hari Senin tanggal 27 April 2020 kemarin. Suryansa Halim, kuasa hukum penggugat didampingi rekan dan para penggugat mengatakan oleh majelis hakim sidang ditunda Senin pekan depan pasalnya pihak dari Pemkab Bartim masih belum siap. Dan ada perubahan surat kuasa sebelumnya, yang sebelumnya ada 8 orang, itu dikurangi 2, yang dimana rencananya yang dikeluarkan dari kuasa itu rencana dijadikan saksi untuk sidang pembuktian. Jadi itu. Jadi agenda sidang 1 minggu ditunda untuk Senin depan. Itu dari pengadilan sendiri yang... Sudah, artinya tidak perlu ada panggilan lagi, panggilan resmi tadi di depan sidang. Ya, pengadilan mengatakan untuk seminggu ke depan. Satu minggu, Senin depan. Sementara itu, Wakil Ketua PPDI Bartim Dakek meminta agar sidang cepat dilaksanakan sehingga permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Di atas itu juga kami minta supaya ini jangan berlarut-larut. Ini kami minta supaya minggu depan itu untuk segera. Artinya sidangnya itu bagaimana hasilnya pun, artinya biar majelis hakim yang menentukannya. Kami cuma berharap itu supaya segera diadakan sidang untuk minggu depan. Kami masih menghormati mereka. Terima kasih. Gugatan PPDI ini bermula pada pelaksanaan seleksi perangkat desa berbasis komputer asistes atau CAT di Bartim menuai polemik. Pasalnya sebanyak 72 orang perangkat desa nonaktif menggugat dan menyelesaikan permasalahan tersebut ke ranah hukum, yaitu melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia atau PHRI, dengan surat kuasa nomor 007/SK/ADV.PHRI/2/2020 secara e-court dan layanan pendaftaran perkara online dengan kesepakatan yang dibahas pada forum PPDI Bartim. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahri Jali dan Haji Suryansah, Jurnal TV.